What's up, geng? Balik lagi di channel TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Sesuai request dari kalian kali ini, mimin bakal lanjutin alur cerita anime CMC si Overpower Kitaflio yang punya kekuatan tak terbatas. Selamat datang di dunia anime, level karachi, tata motoyusa, kohon, Matari isekai, Life. Di mana pada part yang kedua kali ini menceritakan Raja Iblis dan pahlawan yang datang ke Vlio, kemudian memintanya bergabung ke pasukan mereka. Akan tetapi karena ulah si pahlawan pirang membuat Vlio CS pindah dari tempat itu. Dan hal itu membuat si Raja Iblis auto marah yang pada akhirnya perang pun dimulai. Dan dalam kehidupan damainya Vlio malah diincar oleh Jin yang berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi, yang terjadi malah sebaliknya. Kira-kira bagaimana dengan keseruannya kita langsung saja ke alur cerita animenya. Sin pun dilanjutkan ke Vlio yang masang penghalang di sekeliling rumahnya. Dia melakukan hal itu agar dia tahu kalau ada iblis yang masuk ke wilayahnya. Flio pun bilang kalau Uli Minas datang lagi, dia akan langsung mengusirnya. Dan Flio juga sangat kesal ketika mendengar suara Uli Minas. Dan mengingat kejadian kemarin tentu saja membuat Fenris menjadi marah. Di sini Fenris menganggap Flio terlalu baik meski dia sudah diserang oleh Uli Minas. Flio bilang... Kalau dia tidak berusaha bersikap baik padanya, akan tetapi dia teringat akan perkataan Ulminas yang telah membunuh kakak Fenris beserta dengan pasukannya. Hal itu membuat Flio merasa bersalah. Namun, Fenris tidak mempermasalahkan hal itu dan kemudian mengajak Flio untuk pulang. Di sisi lain, Blossom masih melihat statusnya. Dia tidak menyangka kalau dia mempunyai gelar pemburu naga. Padahal hal itu dia dapatkan karena dia mendapatkan bantuan dari Flio. Belano malah terkagum akan cangkul suci yang telah memotong kepala naga sebelumnya. Mendengar hal itu, Blossom menjadi malu karena perkataan Belano membuat Blossom merasa kalau hal itu terlalu keren. Yang kemudian, Bali Rosa pun pergi karena dia berniat untuk memburu monster hari itu. Di sini, teman-temannya pun menganggap kalau Bali Rosa sangat gigih karena dia berlatih setiap hari. Di sini Blossom merasa kalau dirinya harus bisa mengalahkan monster sihir peringkat C sama seperti dengan Bali Rosa. Akan tetapi pada kenyataannya di sini Bali Rosa malah menangis karena dia juga mau gelar pembunuh naga. Di mana gelar pembunuh naga sangat bergengsi sampai orang biasa bisa menjadi seorang bangsawan. Itu adalah gelar yang didapatkan oleh para petualang yang bermimpi untuk mencapai puncak. Beli Rose yang sedang merenungkan hal itu kemudian dia disapa oleh seorang yang bilang kalau teman lamanya tinggal di daerah situ dan dia ingin berkunjung. Beli Rose yang melihat orang itu pun merasa bingung karena perlengkapannya cukup ringan padahal di hutan tersebut penuh dengan monster sihir. Dia pun menanyakan apakah orang itu adalah kenalan Flio. Akan tetapi orang itu bilang kalau sebenarnya dia adalah kenalan dari istri Filio. Belirosa pun langsung mengacungkan pedangnya. Karena berarti orang itu adalah pasukan kegelapan. Belirosa juga bilang kalau Fenris sudah memutus hubungan dengan pasukan kegelapan. Dan menanyakan apakah urusan orang itu dengan Fenris. Orang itu pun membenarkan kalau dirinya adalah anggota dari pasukan kegelapan. Dan dia hanya datang untuk melihat Veneris. Yang pada akhirnya orang itu memutuskan untuk pergi. Namun sebelum dia pergi, dia menitip pesan untuk Veneris. Di mana dia ingin minum teh bersama dan berbicara tentang masa lalu. Dan ketika orang itu pergi, beliau pun mengenalkan namanya begitu pula dia yang menanyakan nama orang itu. Dan kemudian, orang itu bilang kalau namanya adalah Gosal. Sehingga cerita Flio dan juga Fenris mendatangi Bali Rosa dan menanyakan apa dia baik-baik saja dan apakah dia juga terluka. Bali Rosa bilang kalau dirinya baik-baik saja dan menyampaikan kalau baru saja ada orang yang bernama Gosel dari pasukan gelapan yang datang ke sana. Fenris pun bilang kalau Raja Iblis memakai nama palsu, seharusnya dia memilih nama yang bagus. Beliau juga bilang dia datang ke tempat beli rosa karena ada reaksi dari penghalangnya dan dia pun terkejut karena beli rosa baru saja berbicara dengan Raja Iblis dan Fenris pun menarkannya dan nama asli Raja Iblis itu adalah Gol. Dan benar saja, hari berikutnya raja iblis gol langsung menemui Fenris. flio pun menyambutnya dan minta kepada gol agar memanggil gol sebagai gozal. gozal pun merasa kagum karena flio bisa tetap tenang meski berada di hadapannya yang merupakan seorang raja iblis. di sisi lain pelirosa yang ingin menjemur pakaian malah dia berpapasan dengan gol. seperti biasa flio pun menjamu tamunya dengan ngeteh bersama. Gosal pun berterima kasih kepada Flio karena sudah mengurus bawahannya beberapa waktu yang lalu, sedangkan beli Rosa merasa bingung karena dirinya juga ada di sana. Terlebih lagi, dia berada di sebelah Raja Iblis. Penulis pun menanyakan apakah kedatangan Gosal karena dia ingin membalaskan kekalahannya. Namun, siapa sangka, di sini Gosal malah minta Flio untuk bergabung dengan pasukan kegelapan. Akan tetapi dengan sigap Leo langsung menolak tawaran dari Raja Iblis. Ada, dia Kenapa? Bisa orang -orang. Bisa... Di sini Leo merasa aneh karena dia harus bertarung di pihak manusia hanya karena dia seorang manusia. Selain itu, dia juga tidak berasal dari dunia tersebut. Terlebih lagi, Flio bahkan tidak tahu alasan mengapa para iblis dan para manusia berperang. Kusel pun menanyakan, apakah tidak ada yang menjelaskan tentang itu kepada Flio? Flio pun menanyakan alasan perang itu terjadi. Kusel pun bilang, sepertinya tidak ada yang benar-benar mengerti kenapa mereka berperang. Perang itu sudah berlangsung selama 500 tahun sejak munculnya Raja Iblis yang pertama. Raja iblis pertama adalah pendatang dari dunia lain yang datang untuk menjajah dunia tersebut. Para iblis yang menerima raja iblis pertama ditindas oleh manusia pada saat itu, dan kemudian perang terjadi antara iblis dan manusia yang menolaknya. Semakin lama, perang berlangsung, dendam, dan kebencian semakin membesar. Perang itu tidak akan berakhir dengan mudah. Flio pun menanyakan kepada Gosal apakah dia ingin menghentikan perang tersebut. Gosal pun bilang ada 12 generasi Raja Iblis dan juga ideologi mereka. Meski sekarang dirinya adalah Raja Iblis, dia tidak peringinan untuk menguasai dunia tersebut. Akan tetapi, karena dirinya adalah seorang Raja Iblis, dia tidak akan berdiam diri jika ada manusia yang berbuat seenaknya. Namun, siapa sangka Frio bersikukuh untuk tidak bergabung dengan pihak manapun yang membuat Gosal menghentikan pengeluaran auranya. Gosal pun bilang, "Kalau Frio pasti juga menolak undangan dari raja, sama seperti yang dia alami." Akan tetapi, dia belum menyerah dan akan mencobanya lagi. Dan dia akan kembali. Selain itu, Gosel juga kagum karena ada manusia yang bisa tetap tenang ketika dekat dengan Raja Iblis. Dan Gosel pun menganggap kalau Bali Rosa adalah wanita yang menarik. Yang kemudian teman-temannya pun langsung menghubungi Bali Rosa yang hanya bisa terdiam di sana. Yang ternyata dia pingsan, dan akhirnya dia pun sadar di keesokan harinya. Dia pun turun dari tempat tidurnya karena berniat untuk sarapan. Namun siapa sangka, di sana sudah ada gosel yang sedang sarapan bersama dengan Fenris dan juga Flio. Dia pun meminta kepada Balirosa untuk bergabung. Akan tetapi Balirosa sedang memakai pakaian yang tidak layak, dan kemudian dia pun pergi. Hal itu tentu saja membuat Gosel merasa kalau Balirosa mempunyai sisi yang sederhana. Kemudian dia pun keluar rumah Flio dengan sembunyi-sembunyi dan ternyata Gosel sudah ada di sana. Di sini Gosel ingin berbicara dengan Beli Rosa, Akan tetapi Beli Rosa terus menghindar dengan berbagai alasan yang dia buat. Oh! Oh, dan kemudian terlihat ada salah satu prajurit kerajaan yang sedang mengawasi mereka, dan salah satu dari mereka melapor kepada raja. Kalau ada seorang pria misterius yang sering datang ke rumah petualang Flio, dan dia terlihat terbang ke wilayah iblis. Mendengar itu, sang raja pun marah karena mengira Flio mengabaikan panggilan dari raja, dan malah bergabung dengan pasukan kegelapan. Dan dia pun berniat untuk mengirim pasukan untuk menyerang Frio. Kemudian sang putri pun menghentikan kelakuan ayahnya dan bilang, jika ayahnya mengirim pasukan saat dia juga belum yakin apakah Frio bergabung dengan musuh atau tidak, tentu hal itu akan menyinggung Frio. Dan membuat dia bergabung dengan pasukan gelapan. Sang putri pun memberikan usulan agar mereka berbicara dengan Frio. Dimana mereka tidak hanya manggilnya. Tetapi juga mendengarkan permintaannya. Karena sang putri merasa akan lebih penting untuk berkompromi daripada memberi sebuah perintah. Namun sang raja minta putrinya untuk diam. Karena sang putri tidak bisa menjalankan negara hanya dengan idealisme. Kemudian sang pahlawan pirang pun muncul setelah keluar dari benteng selatan. Dan dia pun meminta kepada sang raja untuk memberinya pasukan. Di sini dia berniat untuk membujuk Flio, dan jika Flio tidak mau mendengarkannya, maka dia akan membuat Flio menjadi mematuhinya. Di sisi lain, Oliminas juga menanyakan kepada gol dia mau kemana, dan menanyakan apakah dia akan mengunjungi Flio lagi. Oliminas pun bilang kalau mengunjungi Flio sendirian itu sangat berbahaya. Akan tetapi, gol bilang kalau Flio jauh lebih mengerti daripada sang raja. Yang kemudian Uliminas melaporkan kepada Gol kalau beberapa iblis sudah mulai menjelek-jelekannya Hal itu karena Raja Iblis sudah mengunjungi Flio Dan Uliminas pun menanyakan apakah dia hanya ingin menenangkan hati Flio Namun belum sempat menjawabnya Gol malah pergi ke tempat Flio Udah sama... Sin pun berpindah ke Flio yang sedang termenung dan Fenris mendatanginya dan menanyakan suaminya sedang apa. Flio berencana untuk menjual perlengkapan yang dia buat dari stik naga di kota. Dia harus membuat purwa rupa sebelum bisa menjualnya sebagai produk. Flio ingin membuat bisnis itu sukses demi penghidupan mereka. Fenris pun menanyakan apakah Flio yakin menolak pekerja untuk pahlawan seperti yang diperintahkan oleh kerajaan. Di mana Flio bisa mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar daripada yang Flio punya sekarang. Flio juga bisa memakai kekuatan penuhnya. Dan Fenris berpikir, apakah Flio memilih untuk tidak melawan pasukan kegelapan demi dirinya? Flio bilang tidak begitu. Fenris berkata seperti itu karena Flio sangat baik. Jadi dia kira Flio memperhatikan Fenris. Flio bilang kalau dirinya tidak sebaik yang Fenris bayangkan. Di sini Flio tahu kalau dirinya mempunyai kekuatan yang besar, sehingga dia tidak ingin bertarung dengan siapapun. <tuh> <tuh> yang kemudian mereka pun mendengar suara dari luar dan Fenris mengira kalau itu adalah Gosal. Akan tetapi penghalangnya tidak bereaksi. Dan ketika Flio keluar, ternyata itu adalah si pahlawan pirang. Fenris pun bilang apakah Flio mau mengusir mereka. Dan ternyata pahlawan pirang datang dengan bawa banyak sekali pasukan. Pahlawan Pirang pun minta kepada Flio untuk menjadi bawahannya dan bantu dirinya mengalahkan Raja Iblis. Atau Flio ingin maki tangan si pahlawan sebagai sekutu pasukan kegelapan, akan tetapi Flio ternyata masih kekeh untuk tidak memilih keduanya. Dia pun meminta maaf kepada si pahlawan karena sudah membawa banyak pasukan seperti yang dia lihat. Flio pun kembali menegaskan kalau dirinya tidak berniat bergabung dengan si pahlawan atau pasukan kegelapan. Hal itu, tentu saja membuat si pahlawan marah dan menganggap Flio telah memilih kematian sebagai pengkhianat yang mengkhianati negaranya. Balirosa CS pun menganggap kalau si pahlawan tidak sopan, karena dia tidak mendengarkan perkataan orang lain. Selain itu, Flio bukanlah seorang pengkhianat. Sebalawan kemudian bilang kalau dirinya juga bisa menganggap Bali Rosa CS sebagai pengkhianat. Akan tetapi dia juga bisa membebaskan Bali Rosa CS jika mereka mau membantunya meyakinkan Vlio. Hal itu membuat Vlio merasa tidak ada pilihan lain. Dirinya tidak bisa membuat Bali Rosa CS terkena masalah. Vlio juga tak mau memilih pihak manapun dan dia juga tidak mau bertarung. Ia pun berniat untuk pergi dan pertanyakannya kepada Fenris. Dan Fenris pun tidak keberatan. Karena dia ingin selalu pergi bersama dengan suaminya. Begitu pula dengan Balirosa Ches yang meminta izin untuk ikut bersama dengan Flio. Terlebih lagi mereka telah menghabiskan waktu dengan keluarga Flio. Dan mereka berpikir apakah melawan iblis itu benar-benar hal yang baik. Dan Wali Rosa juga bilang kalau dia tidak bisa menghadapi ayahnya jika mau mengikuti si pahlawan. Si pahlawan pirang pun berkata apakah Flio pikir dia bisa pergi dari kepungan itu. Dan siapa sangka Flio langsung menggunakan sihir teleportasinya. Yang akhirnya Flio dapat pergi berserta dengan rumah dan ladangnya. Hal itu tentu saja si pahlawan auto kaget. Kemudian salah satu prajurit menunjuk salah satu iblis yang terlihat berkunjung ke Flio. Dan si pahlawan pun meminta untuk menangkap iblis itu. Para prajurit pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Gosal. Melihat rumah Flio yang menghilang tentu saja membuat Gosal menjadi marah dan mengira hal itu adalah perbuatan dari si pahlawan dan prajuritnya. Kuzel pun kemudian mengeluarkan kekuatan Raja Iblisnya dan meminta kepada pasukannya untuk berkumpul dan menyerang kerajaan sihir Klairot. No Mendengar hal itu, Liminas pun merintahkan kepada pasukan Raja Iblis untuk bergerak dengan cepat. Si pun yang melihat kejadian itu auto merasa ketakutan dan kabur dari lokasi itu. Di sisi lain, Flio berhasil melakukan teleportasinya begitu pula dengan rumah dan ladang mereka yang masih utuh. Mereka berteleportasi di dekat kota yang bernama Huktau di sebelah barat ibu kota. Beberapa waktu yang lalu, dia datang ke sana untuk menjual material naga. Fenris pun merasa kalau mereka sudah cukup jauh dari kota. Billeri pun bilang, tempat itu seharusnya aman dari pahlawan dan juga Raja Iblis. Belirosa Rosa pun merasa bersyukur mendengar hal itu. Karena Raja Iblis terlihat sangat menyukai Beli Rosa. Yang kemudian Flio pun minta maaf kepada mereka semua karena telah mengalami hal tersebut. Namun Fenris bilang, dia akan pergi kemanapun untuk selalu bersama dengan suaminya yaitu Filio. Tentu saja, hal itu karena dirinya adalah istri Filio. Yang akhirnya Fenris pun akan masak makanan besar untuk merayakan kepindahan mereka. Juga akan Sin pun dilanjutkan ke pasukan Raja Iblis yang mulai menyerang umat manusia di mana mereka mulai menyerang beberapa desa begitu pula benteng pertahanan milik umat manusia yang pada akhirnya mereka pun sampai di benteng utara pertahanan milik kerajaan Clairot. Di sini para penyihir pun mulai menyerang para monster di sana. Kemudian salah satu prajurit melapor, kalau pasukan kegelapan menembus pertahanan mereka satu persatu. Mereka tidak tahu berapa lama lagi benteng sihir akan menahan para pasukan raja iblis, dan sang raja pun menanyakan apa yang telah dilakukan oleh si pahlawan. Yang ternyata, si pahlawan kembali bersembunyi di benteng selatan, dan sang raja pun meminta kepada prajuritnya untuk membawa pahlawan keluar sekarang. Yang kemudian para penasihat bilang ke raja, "Kalau mereka sudah manggil semua penyihir di kerajaan." Dan bersiap untuk melakukan pemurnian, akan tetapi di sini sang raja ragu ketika mereka akan menggunakan sihir itu. Dan salah satu bangsawan bilang, "Sekarang mereka tidak bisa bergantung pada pahlawan karena mereka tak akan bisa bertahan jika pasukan kegelapan raja iblis telah melewati benteng utara." Di sisi lain, raja iblis sedang memantau perangan di sana. Kemudian salah satu anak buahnya turun yaitu Greanil dan melaporkan bagaimana situasi peperangan tersebut. Greanil bilang kalau sepertinya sekarang sudah waktunya dan Sigol pun meminta kepada Oliminas untuk membawa pasukannya untuk mundur karena kerajaan Claeroth akan menggunakan sihir pemurnian dan dia tidak akan membiarkan pasukannya terperangkap. Dan benar saja, di Kerajaan Kleyroth, para penyihir sudah mulai merapalkan mantra untuk menggunakan sihir pemurnian. Di sisi lain, akhirnya Frio pun pulang ke rumahnya setelah bekerja. Dan dia pun langsung disambut oleh Fenris yang langsung meluknya. Yang pada akhirnya mereka pun makan bersama, dan di sini Fenris pun menanyakan bagaimana perjalanan Flio menuju ke kota. Dan apakah Flio sudah menemukan rekan bisnis? Di sini Flio menjawab kalau dirinya belum menemukan rekan bisnis karena ada banyak toko di Hokto, jadi akhirnya Flio pun hanya melihat-lihat toko tersebut. Hal itu Flio lakukan karena dia ingin tahu berapa harga baju sirah di sana. Di sisi lain, Blossom juga ingin menjual sayuran dari ladang mereka ke kota. Karena dia merasa tidak bisa tinggal di rumah Flio secara gratis. Begitu pula dengan bileri yang berencana ingin peternak kuda. Karena dia bisa menyewakannya, yang membuat dirinya bisa mendapatkan pemasukan yang bagus. Flio pun setuju dan Villeri bisa memakai gubuk yang berada di luar rumah. Hal itu tentu saja membuat Villeri senang, dan dia akan berusaha mendukung rumah tangga dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, Bali Rosa dan juga Villano merasa kalau tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hal itu membuat mereka berdua murung karena mereka tidak akan punya pemasukan, terlebih lagi mereka tinggal di rumah Flio. Akan tetapi di sini Fenris menganggap kalau merawat mereka semua bukan urusan yang sulit. Dan sebagai istri Filio, tugasnya adalah mengurus kawanannya. Hal itu tentu saja membuat Rosa menjadi murung karena mereka dianggap sebagai kawanan saja. Filio pun menambahkan mereka bisa berbagi tugas rumah. Dan Balerosa tidak usah khawatir akan hal itu. Sin pun berpindah ke kerajaan di mana perkat pemurnian pasukan kegelapan telah mundur. Namun efek mantranya akan hilang ketika tiga bulan berlalu. Dan untuk sementara, pasukan utama Raja Iblis tidak akan bisa mendekati tanah yang sudah dimurnikan. Akan tetapi akibat menggunakan sihir pemurnian pengurasan energi sihir telah menyebabkan banyak penyihir yang pingsan. Dan mereka akan pulih dalam waktu 2-3 bulan. Begitu pula sang raja yang merupakan penyihir di kerajaan tersebut juga pingsan Dan sampai ayahnya bangun Sang putri pun akan melanjutkan tugasnya sesuai dengan hukum Kleirot Dan keputusan pertamanya adalah Si pahlawan akan dicabut dari posisinya sebagai pahlawan kerajaan Kleirot Terlebih lagi dia tidak membantu saat negara dalam bahaya dan bahkan mengunci diri di benteng selatan. Salah satu sesepuh di sana pun menanyakan lalu bagaimana mereka akan menghadapi pasukan gelapan Raja Iblis. Apakah mereka perlu memanggil kandidat pahlawan yang baru? Akan tetapi si putri bilang tidak karena mereka tidak punya cukup penyihir untuk melakukan pemanggilan. Dan dia pun berniat untuk berkonsultasi dengan peramal yang kemudian si pahlawan pun diusir oleh prajurit karena dia telah diperintah oleh putri pertama untuk mengusir si pahlawan tersebut. si pahlawan pun merasa kesal karena dia adalah pahlawan utusan raja dan hal lancang itu tentu saja tidak boleh dibiarkan. akan tetapi tetap saja si prajurit langsung mengusir pahlawan itu karena perintah sang putri. Sin pun berpindah di malam hari ketika Flio dan juga Fenris akan tidur. Flio pun menanyakan kepada Fenris apakah dia sudah tertidur. Dan Fenris bilang kalau dirinya belum tidur. Kemudian Flio bilang kalau Fenris sudah bekerja keras sejak dirinya pindah ke sana. Fenris pun menanggapi kalau dia akan melakukan apapun demi suaminya. Yang kemudian Flio mencoba untuk mengungkapkan sesuatu karena dia sudah lama ingin mengatakan hal tersebut. Yang ternyata Flio ingin berterima kasih kepada Fenris. Di sini Flio tahu betapa sulitnya menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia. Akan tetapi Fenris bahkan juga mengurus rumah. Dan Flio benar-benar berterima kasih kepada Fenris. Akan tetapi Fenris ternyata sudah tidur dengan lelapnya. Sebenarnya di sini Flio merasa khawatir ketika dirinya tiba di isekai tersebut sendirian. Entah bagaimana, dirinya bisa selamat dan mencari pekerjaan bahkan punya rumah. Dan mungkin kalau dirinya sendirian, dia tak akan bisa hidup damai seperti yang dia rasakan sekarang. Pagi harinya, Flio dan juga Fenris diminta oleh Belirusa CS untuk pergi berkencan saja. Terlebih lagi, cuaca hari itu sangatlah bagus. Mendengar hal itu, tentu saja Mbak Fenris menjadi senang karena menurutnya kencan itu adalah saat manusia berpegangan tangan dan saling merayu antar pasangan. Di sini Blossom juga bilang mereka bisa menyerahkan pekerjaan rumah kepada Balir CS sehingga mereka berdua bisa bersenang-senang hari itu. Cleo yang terlihat merasa malu kemudian ditanyai oleh Belano kenapa dia merasa malu. Terlebih lagi mereka berdua sudah menikah yang pada akhirnya Fenris pun mengucapkan terima kasih kepada mereka semua dan mengajak Rio untuk pergi berkencan. Fenris pun merasa senang karena beli rosa dan yang lainnya begitu baik hari itu. Dan dia ingin mereka menikmati waktu kebersamaan mereka bersama dengan maksimal hari itu. Yang kemudian mereka pun kembali jalan-jalan dan melihat barang dagangan di sana. Dan pun menanyakan, apa ada yang Fenris inginkan? Terlebih lagi di sini Fenris selalu membantunya. Dan Flio ingin memberi Fenris apapun sebagai rasa terima kasih kepada Fenris. Fenris pun merasa senang Terlebih lagi Fenris belum pernah mendapatkan hadiah sebelumnya. Nah kemudian Fenris pun melanjutkan jalan-jalannya untuk mencari hadiah yang dia inginkan. Dan di sini Flio pun melihat sebuah perhiasan. Begitu pula dengan Fenris yang memandangi perhiasan di sana. Yang ternyata itu adalah sebuah bros yang terbuat dari batu permata alami. Si pedagang juga bilang kalau salah satu bros di sana sangat cocok dengan warna rambut istri Flio. Flio pun menganggap kalau bros itu sangat sempurna untuk Fenris dan menanyakan bagaimana pendapat Fenris. Flio juga mencoba masangkannya kepada Fenris dan bilang kalau Fenris sangat cantik. Sepulangnya dari kencan, Fenris pun auto full senyum. Hal itu tentu saja membuat Balirso CS menanyakan akan apa hal yang telah terjadi. Terlebih lagi di sini Fenris selalu memandangi bros yang telah diberikan oleh Flio. Yang pada akhirnya, mereka pun bersyukur karena artinya Fenris dan juga Flio menikmati kencan mereka. Namun pada akhirnya mereka juga iri akan hal itu. Sin pun berpindah saat Flio ingin tidur. Dan siapa sangka Fenris malah tidur di sebelahnya. Hal itu tentu saja membuat Flio auto malu karena di sini Fenris juga meluk dirinya. Flio yang terkejut akan hal itu akhirnya merasa kalau Fenris pastinya sangat lelah karena dia sangat bersemangat hari itu. Yang pada akhirnya Flio pun biarkan Fenris tidur bersama dengan dirinya. Akan tetapi Fenris yang meluk Flio hal itu membuat Flio merasa kalau dirinya tidak bisa tidur. Sin pun berpindah ke kerajaan dan terlihat banyak prajurit yang sedang pingsan. Yang ternyata, si pahlawan telah menyusup ke kerajaan. Hal itu karena si pahlawan merasa sang putri telah berbuat seenaknya. Karena sang raja sedang tidak setarkan diri. Suya pun menanyakan kepada si pahlawan apa yang akan dia lakukan sekarang. Akan tetapi si pahlawan balik menanya apakah Suya akan manggil dirinya dengan sebutan pahlawan terus. Karena gelar itu telah dicabut dari dirinya. Di sini Suya menganggap kalau si pahlawan belum menyerah dan pastinya si pahlawan akan menjadi pahlawan lagi. Dan lebih baik dia terus menemani si pahlawan pirang. Si pahlawan pirang juga menimpali kalau dirinya tidak mau menjadi orang biasa di dunia tersebut. Dan dia merasa pasti ada harta karun yang bisa melawan raja iblis di sana. Dan dia akan memakainya untuk mengalahkan Raja Iblis dan melanjutkan hidup sebagai pahlawan lagi. Terlebih lagi, dirinya adalah orang yang dipilih sebagai pahlawan. Akan tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir yang dipakai oleh Flio. Hal itu tentu saja membuatnya kesal. Dan dia pun berharap kalau dia juga mempunyai kekuatan sama seperti dengan Flio. Dan kemudian terdengar sebuah suara yang menanyakan apakah si pahlawan sedang mencari kekuatan. Dan kemudian sebuah pintu rahasia terbuka di sana. Dan si pahlawan pun masuk ke ruangan itu dan si pahlawan mendengar untuk mengeluarkan pedang yang ada di sana. Dan suara itu menjanjikan kalau dia akan memenuhi permintaan dari si pahlawan pirang. Suya pun menanyakan kepada si pahlawan pirang dia sedang berbicara dengan siapa. Yang ternyata, di sini Suya tidak mendengarkan suara itu. Suara itu pun meminta kepada si pahlawan untuk menarik pedang yang ada di depannya dan menanyakan apakah si pahlawan takut melakukan hal itu. Si pahlawan yang terpancing pun kemudian langsung menarik pedang itu. Dan seketika, keluar kekuatan yang sangat kuat dari sana yang membuat si pahlawan dan Suya auto terpental. Yang kemudian keluar sosok perempuan yang mengaku namanya adalah Hia Dan dia adalah jin yang menguasai cahaya dan kegelapan purba Dia pun menanyakan kepada si pahlawan pirang apakah dia yang telah melepaskan dirinya dari segel tersebut Si pahlawan pun membenarkannya dan bilang kalau dirinya adalah pahlawan yang telah melepaskan si Hia Yang kemudian, Hia pun berniat untuk memberikan tiga permintaan kepada si pahlawan Si pahlawan pun merasa senang akan hal itu, terlebih lagi ia menyanggupi apapun yang si pahlawan inginkan. Yang kemudian si pahlawan pun mengajukan permintaan pertamanya. Di sisi lain, si putri pun mengucapkan terima kasih kepada si peramal yang telah datang, dan dia bernama Ursula. Ursula pun menanyakan masalah apa yang membuat sang putri dari kerajaan sihir terkuat mencarinya. Sang putri pun bercerita. Kalau satu-satunya hal yang melindungi kerajaan itu adalah pemurnian, dan mereka harus mendukung strategi sebelum efeknya menghilang. Dia pun meminta Ursula untuk memberitahu bagaimana cara untuk menyelamatkan kerajaan tersebut. Namun, seketika sang putri malah mendapatkan kalung di lehernya. Begitu pula dengan para bangsawan yang sedang ada di sana. Sang putri pun langsung minta para prajuritnya untuk pergi ke ruang penyimpanan harta di bawah tanah untuk mencari penyusup yang menyebabkan hal tersebut. Ursula pun bilang kalau itu adalah kerah pengorbanan, di mana kalung itu sebagai ganti untuk mewujudkan permintaan, di mana Jin memakai itu untuk menggal tumbalnya. Salah satu bangsawan di sana pun menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Sang putri menjelaskan bahwa dulu seorang raja klerot meminta kematian sang raja iblis Dan dia dengar setengah nyawa penduduk benua itu menjadi harga untuk permintaan tersebut Namun setelah itu jin itu disegel Dan usaha itu membutuhkan hampir semua penyihir kerajaan Dan sekarang seorang sudah melepas segelnya yang sulit untuk dikembalikan Dan pastinya dia telah minta sesuatu kepada jin itu dan mereka akan menjadi tumbal sebagai harga yang akan dibayarkan saat permintaan itu telah dipenuhi. Yang kemudian sang putri pun menanyakan kepada Ursula bagaimana cara dia untuk menghadapi bahaya tersebut. Akhirnya Ursula pun mulai menggunakan teknik ramalannya. Di sini Ursula bilang kalau sang putri harus mencari pahlawan sejati dan orang itu sudah terpanggil. Para bangsawan di sana yakin kalau orang itu adalah petualang yang tidak mau bekerja untuk raja. Siapa lagi kalau bukan Vio? Ursula bilang kalau orang itu ada di sebelah barat kerajaan. Mendengar hal itu, salah satu bangsawan meminta untuk mengumpulkan pasukan dan mencari setiap kota dan desa yang ada di sana. Akan tetapi, sang putri bilang kalau mereka tidak bisa mengarahkan pasukan yang sedang melindungi mereka di sana. Yang pada akhirnya dia pun memutuskan untuk dirinya sendiri yang akan menemui Filio secara langsung. Di sisi lain, Filio sedang menjual perisai buatannya yang terbuat dari signaga. naga. Hal itu tentu saja membuat penjaga toko itu merasa kagum akan hal itu. Di sini, Filio juga memuji penjaga itu karena tahu akan kualitas perisai yang dia buat. Dan penjaga toko itu juga bilang kalau sebelumnya dia juga mendengar pemotong daging di daerahnya mendapatkan daging naga beberapa waktu yang lalu. Si penjaga toko pun menanyakan apakah Flio yang telah membawanya. Dan Flio bilang kalau dia kebetulan mendapatkannya dari temannya. Selain itu, perisai yang Flio bawa juga produk berkualitas yang datang dari rute rahasia Flio. Dan si penjaga pun menanyakan harga untuk perisai itu. Selain itu, penjaga toko itu juga berharap kepada Flio untuk membawa produk lain dari rute rahasia yang Flio miliki. Yang pada akhirnya Flio pun berniat untuk membawakan sirah lainnya. Dan barang lainnya seperti kulit monster sihir. Dan Flio pun menanyakan apakah penjaga toko itu tahu siapa yang mungkin tertarik membeli produk miliknya. Karena dia baru pindah ke tempat itu, dan di sini Flio membutuhkan rekan untuk mendistribusikan barang yang dia dapatkan. Dan akan lebih baik jika dirinya meminta bantuan pemilik toko yang terpercaya. Penjaga toko itu pun ingin mengambil semua produk yang dibawa oleh Flio. Dan dia juga berniat untuk mengandalkan Flio kepada seorang. Melihat hal itu, Balerosa menganggap Flio sangatlah berbakat. Tidak hanya dalam membuat perisai dari Siknaga, Naga, dia juga dapat bernegosiasi untuk menjualnya dan mengamankan rute perdagangannya sendiri. Fenris pun bilang kalau Flio dulunya adalah seorang pedagang. Dan pastinya, Flio adalah orang yang sukses di tempatnya dulu. Hal itu tentu saja membuat Belirosa merasa iri kepada Fenris karena mempunyai suami yang seperti Flio. Tentu saja, Fenris auto jealous dan mengubah sikapnya yang buat Beli Rosa auto ketakutan. Namun kemudian Fenris bilang kalau Beli Rosa juga mempunyai kandidat yang hebat, yaitu Gosal. Karena sepertinya, Gosal sangat menyukai Beli Rosa. Hal itu tentu saja membuat Beli Rosa auto kena mental. Dan pertanyaannya kenapa Raja Iblis bisa menyukainya? Yang kemudian Flio kembali, dan Fenris menanyakan apakah Flio sudah menjual perisai naga itu. Dan Flio menjawab, "Kalau dia menjual lebih banyak daripada yang dia kira." Flio juga mengucapkan terima kasih kepada Belirosa yang telah menunjukkan toko yang bagus. Belirosa tahu akan hal itu karena dia dulu pernah datang ke tempat itu saat menjadi seorang kesatria, yang pada akhirnya mereka pun berniat untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Flio menceritakan kalau dulu dia adalah seorang pedagang dan dia merasa kalau kegiatannya sekarang lebih cocok untuknya. Fenris juga senang melihat Flio bekerja seperti itu. Akan tetapi, Fenris akan merindukan waktu bersama dengan Flio. Dan dia minta kepada Flio untuk sekali pergi berburu atau berkencan seperti yang mereka lakukan kemarin. Namun seketika muncul notifikasi peringatan kalau ada jin yang mendekat. Dan benar saja, jin itu sudah berada di belakang Flio. Flio pun menanyakan siapa sosok jin itu. Dan jin itu pun menyalakan dirinya sebagai Hia. Flio pun menanyakan apa yang dia perlukan dari Flio. Yang ternyata, permohonan pertama sang pahlawan pirang adalah untuk membunuh Flio. Yang dianggap sebagai kriminal yang telah permalukan dirinya. Ia pun menjawab dia datang ke Flio untuk memenuhi permintaan. Fenris yang merasa kalau ia akan menyerang Flio, kemudian dia mencoba untuk melindungi Flio. Dan benar saja ia menyerang, akan tetapi di sini Fenris langsung terkena serangan ia secara telak. Dan Fenris pun terluka parah. Pelerosa pun merasa kesal karena ia menyakiti Fenris. Dan ia pun berniat untuk menyerang Flio lagi. Akan tetapi serangan itu dapat dihentikan oleh sihir pelindungan Flio. Ia pun merasa kalau sepertinya sihir penyerang biasa tidak bisa mempan kepada Flio. Di sisi lain, Belarusa pun minta kepada Flio untuk menggunakan mantra heal-nya kepada Veneris. Namun siapa sangka ketika Flio mencobanya si itu tidak berfungsi karena luka yang Fenris alami terlalu dalam untuk disembuhkan. Flia pun menanyakan kepada asistennya untuk menggunakan mantra lain. Akan tetapi, tidak ada pengganti mantra penyembuhan. Hal itu tentu saja membuat Flia menjadi marah kepada sosok jin itu. Sedangkan Hia berniat untuk menyerang lagi menggunakan sihir cahaya perubahannya. <tuh> Namun, kembali lagi, serangan Hia tidak mempan kepada Flio, sedangkan Flio malah telah menguasai sihir cahaya dan kegelapan purba. Flio yang marah pun akhirnya tidak berniat untuk maafkan Hia. Tidak. Sin pun dilanjutkan di mana Flio teringat akan perkataan Fenris kalau dirinya akan mengabdikan hidup dan kesetiaannya kepada Flio, dan dia juga bersumpah untuk hidup bersama dengan Flio. Fenris pun minta izin kepada Flio agar dirinya terus berada di sisinya. Flio pun merasa kalau Fenris adalah satu-satunya di dunia itu yang percaya dan tetap bersama dengan dirinya setelah dirinya terlempar ke Isekai. Di sini Fenris juga bilang kalau punya suami yang kuat adalah kehormatan bagi Lupin. Dan Fenris merasa senang karena dia akan menjadi istri orang sekuat Flio. Mereka pun menjadi pasangan setelah Flio menolak hubungan antara tuan dan pelayan. Setelah itu, Flio juga teringat akan perkataan Uliminas kalau Flio yang telah membunuh kakaknya Vengaril dan seluruh pasukannya. Terlebih lagi, dia telah membuat Fenris sendirian. Namun Fenris bilang kalau Vlio sangatlah baik dan dia sangat mengagumi sifat Vlio itu. Yang pada akhirnya Vlio pun memiliki tujuan untuk melindungi dan mencintai Fenris. Karena itu adalah tujuannya hidup di Isekainya sekarang. Di sini Vlio pun masih tidak menyangka kalau Fenris terluka sangat parah. Dan sekarang Vlio telah menguasai mantra cahaya dan kegelapan purba. Fleo yang marah pun tidak berniat untuk memaafkan Hia. Aku... Yang kemudian, Fleo pun menggunakan mantra pengembalian waktu, dan siapa sangka, Luka Fenris yang sangat parah tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Hal itu tentu saja membuat Hia menjadi bingung bagaimana seorang manusia bisa memakai mantra pemutar waktu. Dan dia pun berniat untuk menanyakan siapa Flio yang sebenarnya. Belum sempat mengatakan semua pertanyaannya, di sini Flio langsung berikan bogem mentah kepada Hia. Hia pun auto kaget, dan dia pun bilang beraninya Flio menyentuh dirinya yang telah mencapai puncak dari sihir. Akan tetapi, Flio langsung menginjaknya dengan begitu barbar dan meminta kepada Hia untuk berhenti bicara. Ia pun menyerang Flio dengan menggunakan sihir kegelapan purba. Akan tetapi Flio dapat menghancurkannya dengan mudah dan kemudian mencengkram kepala Hia. Ia pun menjadi bingung karena Flio dapat membatalkan sihirnya. Ia yang kepo akan siapa Flio sebenarnya, akhirnya menggunakan penilaian untuk melihat status Flio. Dan siapa sangka, ia pun terkaget karena status Flio adalah tak terhingga. Ia pun merasa kalau hal itu tidak mungkin karena semua kemampuannya tidak terbatas. Yang kemudian Flio pun beturkan Hia ke tembok. Dan Hia pasrahkan hal itu. Terlebih lagi mantra pelindungnya tidak bekerja. Dan dirinya auto menjadi samsak hidup bagi Flio. Di sisi lain Fenris akhirnya sadar dari pingsannya. Dan dia pun kaget karena dirinya tidak terluka sama sekali. Di sini dia melihat Flio yang sedang menghajar Hia. Yang membuatnya senang karena dia dapat melihat Vio sangat ganas ketika bertarung untuk dirinya. Di sini, Fenris tahu kalau manusia biasa tak mungkin bisa menyakiti jin yang bisa memakai semasa sihir. Akan tetapi, di sini terlihat Vio berniat untuk membunuhnya yang membuat Fenris teringat kalau Vlio tidak suka bertarung. Dan dia tidak ingin membunuh seorang yang sudah menyerah. Hal itu membuat Fenris bertanya-tanya apakah Vlio bertarung demi dirinya. Di sisi lain, Vlio masih terus mengajar Hia tanpa ampun yang membuat Hia sampai terkapar. Kemudian Vlio pun langsung mencekik Hia dan mengangkatnya ke atas dan tidak memberi ampun kepada Hia karena dia telah menyakiti Fenris. Akan tetapi, siapa sangka di sini Fenris menghentikan tindakan Flio. Di sini, Fenris bilang kalau dirinya senang Flio marah demi dirinya. Akan tetapi, kebaikan Flio untuk tidak membunuh musuh yang menyerah membawakan Fenris kepada dirinya, dan dia tidak bisa melihat Flio kehilangan kebaikan itu karena Fenris. Flio pun menghentikan serangannya dan menanyakan kepada Fenris, "Apakah dirinya baik-baik saja?" Fenris pun bilang seperti yang Vlio lihat sekarang dirinya sudah baik-baik saja tanpa luka sedikit pun. Hal itu tentu saja membuat Vlio merasa bersyukur karena Fenris tidak apa-apa. Di sisi lain terlihat sang putri yang telah menggunakan sihir teleportasi. Dan dia pun menanyakan kepada para penyihir apakah mereka baik-baik saja. Terlebih lagi di sini dia tahu kalau memakai sihir teleportasi saat sihir mereka masih dalam pemulihan itu sangatlah sulit. Akan tetapi para penyihir bilang kalau mereka masih punya energi lagi dan mereka bisa membawa sang putri ke kota berikutnya. Sang putri pun meminta kepada para prajurit untuk menjaga para penyihir saat mereka beristirahat. Karena mereka sudah mencari pahlawan sejati dengan bertanya kemanapun. Akan tetapi dia belum menemukannya. Namun tiba-tiba kerah pengorbanan itu malah hilang yang membuat para prajurit dan sang putri pun terkejut. Di sini sang putri pun bertanya-tanya apakah si Jin itu tidak bisa memenuhi permintaannya. Di sisi lain di istana, para prajurit meminta pahlawan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Suya pun merasa takut akan hal itu dan menanyakan mereka harus bagaimana. Terlebih lagi, kalau prajurit menangkap mereka maka mereka akan dieksekusi. Si pahlawan pirang menjadi kesal dan bertanya-tanya apakah si Jin berbohong soal menuhi permintaannya sebelumnya. Namun seketika keluar asap dari tempat Hia disegel. Dan asap itu langsung melilit tubuh Suya. Kemudian Suya pun bicara dengan suara yang berbeda. Dan merasa senang karena dirinya sudah bisa keluar dari sana. Di sini Suya pun mengubah penampilannya yang membuat si pahlawan terkaget dan mengira kalau Suya bisa menggunakan sihir. Di sini sosok itu mengucapkan terima kasih kepada si pahlawan karena telah melepaskan segel hia dan berkat si pahlawan dirinya bisa keluar dari segel itu. Yang kemudian sosok itu pun mengenalkan dirinya yang merupakan Magus Agung dari Damalinas Malam dan berniat untuk memberikan kekuatan seperti yang pahlawan inginkan. Namun siapa sangka di sini si pahlawan malah berubah menjadi monster yang sangat besar. Di sini si Magus Agung pun berniat untuk pergi karena sudah waktunya menghukum keluarga raja yang telah menyegelnya. Dia pun melihat sebuah lingkaran teleportasi. Dan dia pun berniat untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga raja yang telah menyegelnya. Tidak peduli, mereka adalah keturunan atau pewaris. Di sisi lain, Flio malah menyembuhkan Hia. Yang pada akhirnya Hia pun sadar, dan kemudian meminta kepada Flio untuk mengampuninya. Hia pun menanyakan kepada Flio kenapa Flio menyembuhkan dirinya. Flio pun menjawab karena Fenris sudah baik-baik saja. Flirosa pun menanyakan kepada Flio apa yang akan mereka lakukan pada Jin tersebut. Sepertinya ia tidak bisa diserahkan kepada penjaga atau bahkan kesatria. Sini Flio pun berniat untuk menyegelnya lagi di ruang penyimpanan istana. Ia pun terkaget karena Flio mengetahui akan hal itu. Flio pun kemudian bilang kalau sepertinya daftar mantra yang bisa dia pakai bertambah. Dan kemudian Flio pun langsung menggunakannya karena dia ingin tahu alasan kenapa Hia menyerang mereka. Dan Flio pun langsung melihat ingatan Hia, dan ternyata Hia melakukan hal itu karena diperintah oleh si pahlawan pirang. Hia pun terkaget karena Flio bisa membaca ingatan. Terlebih lagi, Flio bisa memakai mantra yang hanya bisa digunakan olehnya. Yang pada akhirnya, Flio pun tahu kalau ia adalah jin yang bisa menuhi permintaan dengan bayaran nyawa. Dan kalau saja dirinya membalikkannya ke istana, hal yang sama pasti bisa terjadi. Belurza pun menanyakan kepada Flio apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan tiba-tiba, di sini Fenris menemukan sebuah solusi yang mudah. Di sini, Fenris meminta kepada Hia untuk menjadi pelayan beliau. Hal itu karena Fenris merasa kalau jin yang kuat seperti Hia bisa ikut ke mereka, pasti Hia akan menjadi aset yang sangat bagus. Fenris juga tahu kalau kekuatan bukanlah yang segalanya, meski begitu. Anggota yang kuat yang bisa membantu seluruh kawanan sangat dibutuhkan. Kemudian, Flio pun menanyakan apakah Fenris yakin, meskipun Hia sudah menyakitinya. Flio juga bilang kepada Fenris untuk tidak perlu memaksakan dirinya, dan Fenris pun merasa kalau hal itu sangat menyebalkan. Di sini, dia kalah karena kelemahannya. Yang pada akhirnya, Flio setuju akan pendapat Fenris karena tidak ada tujuannya menyimpan dendam. Dan kemudian Vlio pun meminta kepada Hia untuk megang tangannya jika Hia bersumpah tidak akan mengambil nyawa seseorang lagi. Dan jika Hia melakukannya, maka Vlio akan maafkan Hia. Hia pun teringat akan pikirannya kalau manusia adalah makhluk yang serakah yang hanya ingin memuaskan keinginan mereka. Dan hal itu yang selalu Hia pikirkan. Namun pada akhirnya Hia pun menerima tawaran itu. Dan manggil Vio dengan sebutan yang mulia. Di sini Hia ingin melihat kekuatan Vio yang melampaui batas. Yang menguasai seluruh kekuatan di dunia tersebut. Dan apa keinginan dan apa yang akan Vio capai. Dan mulai sekarang Hia akan mengabdikan kekuatan dan tubuhnya kepada Vio. Dan Vio pun minta maaf karena telah mengajar Hia karena dia sudah terbawa suasana. Akan tetapi Hia merasa kalau Flio tidak perlu minta maaf. Terlebih lagi di sini Hia sangat menyukai tatapan badas dari Flio yang membuatnya merasakan sensasi yang menggetarkan saat mengingat tatapan Flio tersebut. Di sini Fenris pun merasa kesal karena merasa Hia baru saja mengirkan sesuatu yang aneh. <tuh> Di sisi lain, Flio merasa kalau mereka harus membalikan tempat itu seperti setia kala. Dan dia berpikir apakah dirinya bisa memakai mantra pemutar waktu seperti yang dia gunakan kepada Fenris. Akan tetapi di sini ia minta kepada Flio untuk tidak memakai mantra itu lagi. Mantra itu hanya menggerakkan waktu di area tertentu. Karena itu mudah terjadi kecelakaan yang tidak terduga. Karena adanya perbedaan waktu di antara area tersebut. Bahkan jika ia makainya dirinya hanya akan batasi efeknya kepada satu orang. Lagi pula, itu adalah mantra yang seharusnya tidak bisa dipakai oleh manusia. Hal itu tentu saja membuat Flio merasa terkejut dan bingung karena dirinya bisa menggunakannya. Kemudian ia bilang kalau dirinya sudah melihat status Flio, di mana Flio memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Sontak Flio pun terkejut lagi, dan menanyakan apakah yang ia maksud adalah simbol yang tidak ia ketahui. Di sini ia kembali menjelaskan kalau Flio bisa memakai sihir akuisisi total yang hanya bisa dipakai yang melampaui batas. Dan setelah Flio terkena mantra, Flio bisa memakai mantra itu beserta seluruh tipe sihirnya. Dengan kata lain, karena Flio terkena mantranya, sekarang Frio bisa memakai tipe sihir yang biasanya hanya bisa dipakai oleh Jin. Hal itu benar adanya, tapi seperti yang sudah ia katakan sebelumnya, memakai mantra pemutar waktu akan menyebabkan kecelakaan. Dan dia pun minta tolong kepada Frio untuk tidak menggunakannya lagi. Tidak, Sehingga cerita mereka pun pulang ke rumah dan di sini ia mengenalkan dirinya yang merupakan seorang jin yang menguasai cahaya dan kegelapan purba. Di sini dia akan tinggal di rumah itu sebagai pelayan Flio. Hal itu tentu saja membuat Pileri dan yang lainnya auto ketakutan. Karena sebelumnya ada Raja Iblis dan sekarang malah ada jin. Flio pun bilang kalau ia tidak punya tempat tinggal. Yang akhirnya Flio membawanya ke rumahnya. Blossom pun bingung karena Flio membawa jin ke rumahnya yang membuat Blossom beranggapan karena Flio membawa Jin seperti membawa pulang kucing liar saja. Di sisi lain, beli Rosa sudah menyiapkan ruangan untuk Hia. Dan Peleri pun langsung meluk Billy Rosa dan menanyakan apakah mereka akan baik-baik saja hidup bersama dengan Jin. Beli Rosa pun mencoba menenangkannya dengan bilang selama ada Flio di sana, maka mereka akan baik-baik saja. Yang kemudian Beli Rosa pun mengantarkan Hia ke kamarnya. Yang kemudian Flio pun merenungkan semua kejadian yang telah terjadi. Terlebih lagi di sini dia telah menghajar Hia dengan begitu barbar. -bar. Melihat itu, Balirosa pun menanyakan apakah ada suatu, dan Flio bilang tidak, dan dia hanya mikirkan suatu. Dia pun kemudian minta maaf kepada Balirosa tentang hari itu, karena pastinya Balirosa merasa takut akan hal itu. Di sini Flio akhirnya tahu kalau dirinya punya kekuatan yang sangat besar. Akan tetapi, dia tidak tahu bagaimana dia harus memakai kekuatannya itu. Mendengar hal itu, Belirosa pun menjadi kaget karena Flio menanyakan bagaimana harus memakai kekuatannya. Terlebih lagi, Belirosa tidak mempunyai kekuatan yang sama seperti Flio. Akan tetapi, jika Belirosa mempunyainya, dia juga akan merasa kebingungan. Selain itu, di sini Valor tahu mereka yang dia kira sebagai musuh ternyata tidak seburuk itu. Dan menurut Belirosa yang mereka kira sebagai kawan, ternyata malah berbuat sebaliknya dan jahat. Di sini Wali pun pertanyakan apa tujuannya menjadi kuat. Dan pada siapa, dia harus mengarahkan pedangnya. Dan mungkin jika dirinya tidak bertemu dengan Vlio dan juga Fenris, dirinya mungkin tidak akan bertanya-tanya hal seperti itu. Dan di sini beliau Rasta pun mengucapkan terima kasih kepada Flio dan Veneris karena berkat mereka membuatnya menyadari bahwa hal yang dianggap normal itu ternyata berbeda. Sengaja cerita pada malam harinya Flio pun mengobrol dengan Veneris. Dia pun menanyakan apakah Veneris baik-baik saja. Karena di sini Veneris terlihat sangat murung dan menanyakan apakah yang telah terjadi. Namun seketika Fenris menarik tangan Vio yang membuat posisi mereka masuk ke dalam posisi ritual. Di sini Fenris pun menanyakan apakah Vio berniat untuk kembali ke dunianya. Vio pun menanyakan kenapa Fenris berpikir seperti itu. Dan Fenris pun mengingatkan perkataan Hia di mana Vio bisa memakai mantra apapun yang mengenai dirinya. Dan sekarang Vio bisa memakai sihir jin. Yang berarti Vio bisa pulang sekarang. Dan Fenris pun meminta kepada Flio untuk membawa dirinya, karena dia ingin ikut bersama dengan Flio kemanapun. Dan sambil menangis, Fenris pun minta kepada Flio untuk tidak meninggalkannya. Di sini, Flio pun bilang kalau dirinya tidak akan pulang dan kemudian meluk Fenris, karena di sana bukanlah tempat untuk demi human seperti Fenris. Selain itu, Flio juga tidak berencana untuk pulang meninggalkan Fenris. Yang kemudian Flio pun menanyakan apakah Fenris mau menjadi istrinya yang sebenarnya. Karena saat Fenris terluka kemarin, Flio berpikir kalau dirinya akan kehilangan Fenris. Dan hal itu membuat Flio merasa takut. Di sini Flio belum pernah begitu terguncang sebelumnya, dan dirinya tidak bisa mengendalikan dirinya. Mereka berdua sebelumnya cuma berpura-pura menjadi suami istri. Akan tetapi, Leo tidak bisa membayangkan hidup tanpa Fenris lagi. Namun, di sini Fenris selalu menganggap karo mereka benar-benar sudah menikah sejak awal. Terlebih lagi, di sini Fenris hanya pernah diajari cara bertarung dan memimpin kawanan. Akan tetapi, Fenris sekarang mempelajari banyak perasaan setelah bertemu dengan Vio, yang kemudian mereka pun saling bertatapan mata, yang pada akhirnya mereka pun berniat untuk bercocok tanam. Di sini Fenris pun teringat kalau Flio bilang kalau dirinya memakai penampilan itu untuk kabur dari istana. Dan sekarang Flio tidak perlu bersembunyi. Akan tetapi Flio bilang kalau Flio yang sekarang adalah dirinya di dunia ini. Selama Fenris tahu hal itu, nama dan penampilan lamanya bisa tetap di masa lalu. Yang pada akhirnya mereka pun akan mulai ritualnya. Akan tetapi, siapa sangka mereka malah terkaget akan kehadiran seorang, dan ternyata itu adalah Hia yang sudah melihat mereka berdua dari depan pintu. Mereka pun menanyakan sejak kapan Hia ada di sana, dan Hia bilang sejak mereka duduk di kasur tersebut, Hia pun menganggap hal itu wajar karena tugasnya adalah mengetahui keberadaan Filio sepanjang waktu, yang membuatnya harus terus mengawasi Filio. Leo pun merasa kesal dan bilang kepada Hia mulai sekarang Hia dilarang untuk melakukan hal tersebut. Dan meminta untuk tidak memata matai kehidupan pribadi seorang. Namun Hia bilang tidak ada yang perlu disembunyikan. Karena bercocok tanam adalah perilaku yang alami. Hal itu tentu saja membuat Leo menjadi semakin kesal dan merasa kalau Hia harus belajar soal norma. Kalau dia ingin tinggal di rumah Leo. Dan Fenris yang merasa kesal kepada Hia langsung dihentikan oleh Flio dari amarahnya. Di sisi lain, Blossom pun bilang kepada bileri kalau dia harus menjaga suara saat berbincang seperti itu. Di sisi lain, Billy malah menutup kuping Belano untuk tidak mendengar suara itu. Akan tetapi, Belano bilang hal itu tidak apa-apa karena dirinya bukan anak kecil lagi. <tuh> Bagaimana nih pendapat teman-teman tentang alur cerita anime ini? Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa komentar di bawah. Agar Mimin bisa notice, apakah alur cerita anime ini akan dilanjut atau tidak. Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Kurang lebihnya, Mimin mohon maaf sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka. Dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan channel upload video setiap harinya. Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya. Bye.